pandemi virus COVID-19 tak jelas kapan berakhir. Vaksin masih di otak-atik para pemikir. Tapi hidup tak boleh berhenti atau mundur. Dapur harus terus menanak nasi, lauk, dan sayur. Biaya sekolah sudah diatur. Cicilan juga hanya bisa diulur. Bahan dari lontanan dimasak, muncul uapnya. Uapnya netes sampai bisa ditampung di botol. Iya. Proses terakhir. Pohon lontarnya itu yang diambil apanya, Pak? Apa? Pohon lontarnya yang diambil apanya? Di sini, dekat sini. Ya, apa bagian apanya? Bagian apa lontar? Dulu, ramas dulu. Ini ya buahnya itu di buahnya lontar ya. Oh, buah lontar? Iya, lontar. Peras. Diperas, diiris. Iris buahnya itu baru diambil, dia punya airnya baru dimasak. Oh. Flores tidak pernah menyerah. Segala hal pasti membawa hikmah. Flores bersandar pada alam, laut dan sawah. Kayu, pinang, nira, dan lontar kita olah. Hasilnya untuk biaya sekolah dan bertahan di tengah wabah. Cara membuat ini, Pak, sangat sulit. Yang di sini orang katakan seni kuliner daripada si penenun itu sendiri, kreatif dari dia. Jadi dia, kami membuat ini sampai dia ini ada perhitungan uratnya. Dari satu tenunan ini kita sudah perhitungkan untuk sarung adat Wai Balun berapa banyak motif yang kita harus buat. Benangnya berapa banyak yang harus kita beli untuk satu motif. Yang untuk satu lembaran baju, kita sudah punya perhitungan berapa benang untuk desainernya, berapa benang untuk motifnya. Semuanya itu diatur dan diini oleh kreatif dari kami sendiri. Setelah jadi ini semua, kita benang yang tadi sudah dibuat motif, kita angkat dan kita celup dia. Roda ekonomi memang harus bergerak. Karena hidup tak kreatif, kita jadi terserak. Banyak akal, putar otak untuk masa depan anak. Mereka pewaris bumi, laut, dan ombak. Dan itu sudah menjadi kapas ada di kakinya. Ya, sudah jadi benang. Jadi benang. Ya. Kalau ini dia ikat motif sama dengan sarung yang dia pakai, tapi dia tidak gambar terlebih dahulu. Not wrote it on before, not draw it on before. Jadi langsung direct from transfer from her mind to white media. Kita di sini memang tidak tutup karena orang langsung otomatis tidak datang. Kami tulis tutup juga. Tidak ada yang lewat, karena sudah ditutup di batas desa, di batas kabupaten. Jadi kami terlindung, tapi aktivitas kami di dalam ini tetap bekerja. Kami melakukan promosi secara media sosial. Kami juga memanggil saudara-saudara yang pintar untuk membuat YouTube. Kami ada dibuatkan YouTube official Lepolorun sehingga bisa mengobati kerinduan pengunjung terhadap Lepolorun ini. Juga kami memberikan informasi foto motif, foto kegiatan, proses, wawancara, dan melayani mahasiswa atau pelajar-pelajar yang mengerjakan tugas sekolahnya. Covid ini akhirnya kembali kita muara ke ekonomi, Pak. Jadi tidak juga dipaksa lagi untuk bahwa harus datang kerja kelompok, saling takut lagi dengan keadaan seperti ini. Jadi memang kerjanya di rumah masing-masing. Hasilnya kalau ya ada bisa sempat bawa ke sini, tetapi pada dasarnya dalam sejak bulan Maret sampai sekarang ini kendor.
Ya, sebelum pandemi di sini ramai sekali, hari biasa, hari libur apalagi, itu penghasilan satu bulan bisa pemasukan kurang lebih 10-15 juta, paling tinggi 15 juta, bahkan pernah 20 juta, itu satu bulan. Tapi sesudah selama masa pandemi ini berkurang drastis sekali, ya sekitar 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Tuhan Maha Baik menganugerahkan warisan penuh. Benang dirajut menjadi kain, kain dijual dapat untung. Kami berlindung dari penyakit menggunung yang menggulung. Tapi kami yakin masa sulit sanggup kami bendung. Dengan kondisi ini yang NTT sudah sulit akan mengalami kesulitan luar biasa. Tetapi semangat teman-teman Nusa Tenggara Timur itu tidak goyah, mereka bahkan bertahan. Dan kita lihat punya semangat untuk mengerjakan seluruh hal-hal sehingga nantinya pada saat semua kembali pulih, NTT sudah mampu untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Ya, kami sangat optimis karena secara internal, secara dasar, ini merupakan kami punya local wisdom, kami punya kearifan lokal. Jadi beli atau tidak beli, ekonomi maju atau mundur, sampai negara ini keadaan bagaimanapun juga, tenunan kami tidak lepas. Karena tenunan kami ini adalah identitas peradaban suku bangsa kami. NTT bertahan di zero aja itu udah luar biasa. Nah, tentu tapi pertanyaannya bahwa bagaimana daya tahan itu pertumbuhan ekonomi? Apakah orang NTT dalam situasi sulit ini bisa bertahan makan dulu? Pangannya perlu dijaga. Dan itu perintah Bapak Presiden untuk pangan dikerjakan dengan benar supaya tidak ada kelaparan yang luar biasa. Sehingga itu kita menggerakkan pertanian kita, perikanan kita, peternakan kita dengan baik. Kebun-kebun kita siapkan, kita tanam. Daerah-daerah yang dulunya musim kering tidak kita tanam, kita cari, kita lihat untuk kita bisa tanam untuk menjawab pangan yang kita harapkan tidak akan terjadi krisis kelaparan hebat di dunia. Tapi kalau itu terjadi, Nusa Tenggara Timur mampu mengantisipasinya dengan baik. New Flores Nusa Tenggara Timur, Mbak Mazmur yang masyhur. Doa hambur, daya tahan teruji dan terukur. Busur siap tempur, melesat kuat dengan restu leluhur. Jangan remehkan Timur, Indonesia, ayo kembali ke Timur. Ya, yang pasti bahwa NTT sudah terbiasa susah. Jadi kalau kondisi seperti ini, mereka lebih tahan uji. Para bupatinya sudah biasa kerja dalam kondisi sulit. Karena itu, yang memang sedang didorong adalah kesempatan ini adalah kesempatan terbaik Nusa Tenggara Timur. Dunia hari ini berduka, dunia hari ini masuk dalam kondisi sulit. Yang dimana kondisi sulit itu sudah berabad-abad dinikmati oleh NTT. Dan karena itu daya tahan kami untuk membawa perubahan-perubahan ke depan ini punya daya tahan lebih baik dibandingkan yang lain. Karena itu saya mendorong kepada masyarakat tetap bertahan, tetap melakukan langkah-langkah protokol COVID, dan kita tetap berdoa sehingga Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan, perlindungan, dan senantiasa menjaga bangsa Indonesia.